Hello, kami baru balik dari Lundu. So, kami singgah ke Kampung Setunggang Melayu untuk membeli sedikit oleh-oleh untuk dibawa balik. Gerai-gerai ini terletak di sebelah kiri sebelum sampai ke Jambatan Batang Kayan. So, kat sini ada menjual kuih-kuih tradisional dan keropok-keropok seperti keropok ikan, keropok udang. Uncle, pukul berapa tutup biasa? Pukul 5, kira-kira 5.30. Buka? Buka pukul 8 pagi. 8 pagi ya? Oh. Ada agak awal lah, ada agaknya pukul 7. Oh. Kira tutup ya, ada kira sampai pukul 6 juga. Oh, I see. Okay, okay. Jadi menurut Uncle ini, gerai-gerai ini buka seawal jam 7 pagi dan akan tutup pada pukul 5 atau pukul 6 petang. Beli apa, Ros? Apa beli? Beli apa? Gerai Kampung Setunggang Melayu ini biasanya menjadi port yang wajiblah untuk orang yang balik dari Sematan dan Lundu untuk membeli buah tangan untuk dibawa balik ke rumah. Kalau rasa dahaga, boleh beli air kat sini untuk menghilangkan haus. Okey, cukuplah oleh-oleh untuk bawa balik. Bye. Okey, bye. Jumpa lagi next video. Ciao.